Untuk lagu pertama, mari kita buka dalam LPMI 169, Berdiri dalam Perjanjian Tuhan. Berdiri dalam perjanjian Tuhan, sepanjang zaman ucapkan pujian, kemuliaan tertinggi nyanyikan, tinggal di dalam janji Tuhan. Untuk lagu seterusnya, mari kita buka dalam LPMI 38, Yesus Sahabat Terindah. Cobaan
So, Sandra, I was thinking about this whole Christian life thing. You know I'm new to all this. Yes? Well, I know that the tithe is 10% of my income, but what about the offerings? How much should it be? This is actually a common question. I know something that will help you out. So, to avoid being driven by our changing impulses, the Bible suggests us to purpose, to vow something to God in our hearts about regular offerings. But how should this vow be? I mean, should I just vow an amount to be given regularly? Well, I would suggest that you consider at least four aspects. Number one is priority. God first must be your motto in every part of life. That includes financial stewardship. Jesus tells us to seek first the kingdom of God and his righteousness. And God also promises to provide for those who give the first fruits of all, their increase, before any other expense are met. It's a matter of faith. The second aspect is regularity. You know how our hearts are deceitful, right? So the regularity of the offering should not be determined by the calendar, the desires of the heart, calls from the pulpit, or sympathy for a missionary project or a worker. Instead, it should be determined by God's initiative to give. So, every time He provides a financial blessing, we must recognize its divine origin by tithing and giving promise from it. Number three has to do with a system. The Bible suggests a proportional, percentage-based system as a fairer way to give back to God. It means that if we specify a percentage, we give back to Him, as an offering, that same proportion from everything that He gives us. And, of course, if He doesn't give us anything, neither are we supposed to give Him anything. It's like a partnership. Another advantage of this proportional system is that the heart will not be tempted to waver from too little to too much, according to our changing emotions. Finally, the last aspect is the period. It is important to establish a period for your vow, which is your promise, maybe a year, 6 months, and then evaluate and recommit for the same or a different percentage. Does it make sense? Totally. I appreciate the explanation, Professor Sandra. You silly. While you worship the Lord today, renew your vows before Him. Purpose in your heart a fixed percentage as your promise, to be returned to Him after every financial blessing He pours onto your life. May we put our desires last and God first.
Shalom, selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua pendengar dan penonton Hope Media Sabah. Pada Sabat ini saya akan membawakan sebuah khotbah pendek yang bertajuk Penjaga dan Guru yang Ajaib. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, besertalah dengan kami ketika kami mendengarkan firman-Mu dan berbicaralah menerusi hamba-Mu ini supaya Engkaulah yang dimuliakan. Dan pengajaran-Mu akan menjadi intipati kehidupan rohani kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Amsal pasal 8 ayat 17 mengatakan sebagai berikut. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Untuk meneruskan pembelajaran kita pada Sabat ini, saya ingin bercerita satu cerita pendek yang dapat mengilustrasikan ayat di dalam Amsal pasal 8 ayat 17 ini. Dikatakan sebuah keluarga, yaitu keluarga Zainab, yang sudah berhijrah dari Sierra Leone, Afrika, ke Amerika Serikat karena mereka ingin meningkatkan peluang kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru. Setelah beberapa tahun berada di Amerika Serikat, Zainab rindu untuk pulang ke kampung halamannya. Oleh sebab itu dia telah merencanakan untuk kembali ke kampung halamannya bersama anak-anaknya. Dan salah satu daripada anaknya itu adalah Maya yang berusia 5 tahun. Hal itu terjadi pada tahun 2003. Dia pulang ke kampung halamannya dan dia telah merencanakan untuk berada di kampung halamannya yaitu Sierra Leone selama 6 bulan lamanya. Tetapi pada waktu mereka berada pada bulan yang keempat, tiba-tiba anaknya Maya telah sakit kuat dan perlu dirawat segera. Di tempatnya tidak ada perawatan yang modern. Lalu dia mengambil keputusan yang sangat sukar yaitu menghantar Maya untuk kembali ke Amerika Serikat. Sewaktu dia berada di airport, dia bercadang sebenarnya untuk menerbangkan Maya seorang diri. Tetapi dia diberitahu oleh pihak pengurusan bahwa seorang anak kecil berusia 5 tahun tidak boleh dibenarkan terbang sekiranya tidak ada pengiring yang mengiringinya. Pada waktu keadaan semakin suntuk,
Dan Maya yang memerlukan perawatan segera perlu sampai ke Amerika Serikat. Zainab tertekan. Lalu dia mulai bertanya-tanya di kalangan penumpang-penumpang ke destinasi yang sama bersama dengan anaknya Maya. Supaya mereka dapat membantu dia dan menjadi pengiring di sepanjang perjalanan penerbangan tersebut. Semua orang yang didekatinya masing-masing menolak dengan alasan bahwa pekerjaan menjadi pengiring seorang anak kecil itu sangat sukar, terutama apabila anak itu sendiri bukan ahli keluarga dan bukan siapa-siapa bagi mereka. Di dalam keadaan yang hampir putus asa, Zainab telah melihat seorang lelaki pemuda berkulit putih. Dia menghampirinya dan sebelum sempat orang putih itu bercakap-cakap dengan dia, dia terus saja menyatakan permasalahannya mengenai anaknya yang memerlukan seorang pengiring. Pemuda berkulit putih itu mengatakan, "Saya juga tidak mampu melakukan tugas ini karena saya sendiri pun balik ke Amerika Serikat untuk menghadiri pengkebumian nenek saya dan saya secara emosi tidak stabil," katanya. Tetapi oleh karena dipujuk oleh Zainab berulang kali, akhirnya dia bersetuju untuk dinamakan sebagai pengiring kepada anak berusia 5 tahun itu, yaitu Maya. Di dalam penerbangan yang begitu panjang dan memerlukan mereka untuk transit di beberapa lapangan terbang, memanglah sukar bagi Maya sebagai anak kecil tanpa dikenali oleh pemuda tadi. Ketika penerbangan sudah berlepas, Zainab tiba-tiba dipukul oleh rasa bersalah karena dia telah menyerahkan anaknya kepada seorang jejaka berkulit putih yang tanpa dia sadari dia tidak kenal pun dan dia tidak sempat mengambil nomor perhubungan teleponnya, alamat rumahnya dan apa-apapun tidak ada di tempat dia. Lalu dia merasakan bahwa anaknya dalam keadaan bahaya sebab sudah banyak case kehilangan anak berlaku apabila kesilapan seperti yang dilakukan oleh Zainab terhadap anaknya ini. Di dalam penerbangan yang panjang itu, pemuda yang berkulit putih itu telah menjalankan tanggung jawabnya dengan begitu baik. Dan ketika Maya yang sudah semakin rasa tertekan, Maya yang berada dalam keadaan tidak stabil, merasa ditinggalkan, rasa terasing, rasa tidak selesa, bimbang, dan juga terancam hidupnya dia rasa. Dia menderita di sepanjang penerbangan tersebut. Tetapi pemuda tadi telah menghibur dia, malah menyanyikan lagu-lagu kanak-kanak untuk menghibur dia. Dan akhirnya penerbangan itu telah selamat mendarat di Dallas International Airport. Setelah Maya diserahkan kepada nenek kepadanya di lapangan terbang itu, pemuda tadi itu pun bersurai. Sebulan kemudian ketika Zainab pulang ke Amerika Serikat, keluarganya bertanya kepada dia, "Dengan siapa kau percayakan anak kamu untuk penerbangan yang begitu jauh?" katanya. Kemudian Zainab tidak dapat berkata apa-apa sebab dia memang tidak pernah bertanya siapa nama pemuda ini dan di mana tempat tinggalnya serta dia tidak pun meminta nomor perhubungan dari pemuda tadi. Sekian lama ini menjadi tajuk perbualan dalam keluarga Zainab. Dan ketika Zainab melihat anaknya membesar dan menceritakan semua cerita pengalaman ini, Maya terpanggil untuk menuliskan cerita ini di laman sosialnya. Dan ramai netizen yang membaca cerita ini merasa kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh pemuda berkulit putih yang betul-betul telah menjaga Maya di sepanjang penerbangan tersebut. Maya begitu terkesan dengan
apa yang diceritakan oleh ibunya dan pengalamannya sendiri dalam penerbangan itu. Dan mereka berusaha sedaya upaya untuk mencari tahu siapakah pemuda itu, sehingga cerita ini terulang semula di negara Afrika dan mereka menemukan seorang yang punya cerita yang hampir sama dengan email yang dimilikinya. Zainab, ibu Maya, telah pun menghantar email bertanyakan kepada pemuda yang dia anggap sebagai dia yang ada pada emailnya ini. Dan bertanya kepada dia, adakah engkau yang telah bersama dengan Maya dalam penerbangan itu? Dan kemudian beberapa hari kemudian, email dari ibu Zainab berbalas. Dan dia katakan, iya, kamu tidak salah orang. Sayalah yang telah menggalas tanggung jawab untuk memastikan Maya sampai ke destinasi dan menyerahkannya dengan selamat kepada neneknya di Dallas International Airport. Dipendekkan cerita, kegembiraan dari pihak Zainab dan Maya begitu luar biasa. Mereka mengatur pertemuan dan ternyata pemuda itu adalah Tom Perrault, yaitu salah seorang pegawai khas di dalam pemerintahan Presiden Barack Obama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kalanya dalam kehidupan kita ini kita seperti Maya yang berada dalam keadaan rasa ditinggalkan, rasa terasing, rasa tidak selesa, rasa bimbang yang berpanjangan, rasa diri terancam, menderita dan tidak ada kepastian. Keadaan ini berlaku karena kita tidak menyadari bahwa Yesus sebenarnya sedang menjaga dan telah menjadi penjaga kepada kita. Sungguh amat menggembirakan sebab di dalam Yesaya pasal 43 ayat 11 dikatakan sebagai berikut. Akulah Tuhan, tidak ada penyelamat lain selain aku. Itulah yang terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 11. Kembali kepada perasaan dan keadaan Maya dan juga ibunya yang terasa ditinggalkan, merasa terasing, tidak selesa, bimbang, dan juga merasa hidup terancam, menderita dalam keadaan ketidakpastian. Tuhan berkata, aku adalah temanmu, aku menerimamu, aku menghibur dan menjagamu, aku melindungi engkau dan menguatkan engkau dan memberikan kepastian kepadamu. Bagaimanakah hal ini dapat dibuktikan sebagai benar dan nyata? Sedangkan sampai sekarang kita belum pernah bertemu Tuhan Yesus secara bersemuka. Malah dalam mimpi dan khayal pun mungkin tidak ada. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah artikel yang berjudul A Boy of Unusual Vision yang dituliskan oleh Alice Steinbach pada Mei tahun 1984. Dan artikel ini telah memenangi satu anugerah sebagai penulisan masa hadapan yang sangat berharga. Di dalam penulisan ini dituliskan kisah cerita benar tentang Calvin Stanley, seorang yang lahir dengan mengidap penyakit glukoma, buta sejak kecil lagi. Penulis ini mengisahkan tentang ibu bapak kepada Calvin Stanley yang tidak putus asa untuk membantu anaknya sehingga anak ini dapat mengerjakan semua pekerjaan dan aktivitinya sama seperti anak-anak yang sebaya dengannya. Di dalam ringkasan buku itu dituliskan bahwa Stanley atau Calvin Stanley boleh mengayuh basikal, boleh menonton TV, boleh bermain game, dan dia boleh melakukan apa saja aktiviti yang dapat dilakukan oleh seorang anak berusia 10 tahun. Hanya satu perkara yang dia tidak dapat lakukan, yaitu melihat, katanya.
Apakah rahasia yang sebenarnya telah terjadi kepada Calvin Stanley ini sehingga dia yang buta ini boleh melakukan activity-activity seperti anak lain yang normal, yang sebaya dengannya? Rahasianya adalah ibu dan bapaknya mengajar dia, melatih dia dengan latihan yang betul dan dengan penuh kasih sayang sehingga dia dapat menguasai panca inderanya yang lain kecuali matanya yang tidak dapat melihat dengan baik, sehingga dengan demikian ia dapat berdikari. Pada satu hari Calvin Stanley berkata kepada ibunya, "Ibu, aku ingin sekali melihat muka ibu karena saya tahu ibu adalah seorang yang cantik." Ibunya menjawab dengan berkata demikian, "Letakkan tanganmu di mukaku dan gunakanlah panca inderamu dan engkau akan melihat kecantikan ibumu ini jauh lebih daripada apa yang dilihat oleh orang lain pada ibumu ini." Apa artinya ini, saudara-saudaraku? Bahwa ketika Stanley tidak dapat melihat dengan matanya, ia dapat merasakan kecantikan ibunya melalui panca inderanya yang lain dengan menjama ibunya, dengan tuntunan ibunya, dia dapat merasakan siapa ibunya yang sebenarnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang kita tidak dapat melihat Yesus Tuhan kita secara muka dengan muka. Tetapi tahukah saudara bahwa sebenarnya walaupun kita mata celik secara fisikal, kita sekarang sedang dibutakan oleh kebutaan rohani yang kita alami. Dan ketika kita berada dalam keadaan buta rohani ini, di dalam Ulangan pasal 4 ayat 29 mengatakan, "Kamu akan mencari hadirat Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap menemuinya asalkan kamu mencari hadiratnya dengan penuh, sepenuh hatimu dan dengan sepenuh jiwamu." Itu jawaban Tuhan kepada kita. Dan kata Tuhan lagi di dalam Mazmur pasal 32 ayat 8, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuhi. Aku memberi nasihat dan mataku tertuju kepadamu." Dalam keadaan kebutaan rohani kita, kita tidak jauh beza dengan Calvin Stanley. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk menggunakan panca indera kita. Tuhan menuntun kita yang dalam keadaan buta rohani ini supaya kita dapat belajar tentang hukum dan perintah Tuhan dan dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Dan sambil satu perkara lagi, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti mana ibu dan bapak Calvin Stanley mengajar Calvin sehingga ia dapat berdikari, begitulah Tuhan meletakkan tangannya menuntun kita sepanjang hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, adakah Anda mempunyai kerinduan kepada Tuhan Yesus seperti mana kerinduan Maya yang berusaha untuk mengenali penjaganya selama 15 tahun dan akhirnya bertemu dengan penjaganya? Adakah kita mempunyai kerinduan untuk mencari tahu siapa sebenarnya Yesus yang sentiasa menjadi penjaga di dalam kehidupan kita? Dan apakah Anda rindu untuk diajar oleh seorang guru, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, seperti mana ibu dan bapak Calvin telah mengajar Calvin di dalam kebutaannya sehingga dia berfungsi seperti lagaknya seorang anak muda yang normal? Hanya Tuhan dapat melakukan bagi kita yang buta secara rohani ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengundang Anda semuanya untuk mengambil keputusan untuk menemui Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupmu. Dan di dalam
pengenalan kita kepada Tuhan, terimalah Dia dan biarkan Dia mengajar, melatih, memimpin dan menemanimu sehingga pada akhir zaman. Dan belajarlah dari Dia untuk menguasai segala hukum dan perintah-Nya dalam kasih Tuhan, supaya kita dapat bersiap sedia untuk melihat muka dengan Tuhan ketika kebutaan rohani ini telah hilang daripada tubuh kita. Waktu kita berada di dalam kerajaan surga yang sangat kita rindukan itu. Semoga Tuhan memberkati kita dan mari kita sama-sama ucapkan amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami baru saja mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kami. Supaya kami berusaha untuk lebih mengenal Tuhan sebagai penjaga kehidupan kami. Dan berusaha untuk membiarkan diri kami yang dibutakan secara rohania ini untuk diajarkan oleh Tuhan. Sampai suatu hari nanti ketika kebutaan ini disembuhkan oleh Tuhan dan kami memiliki kerajaan surga, maka segala sesuatu akan menjadi damai dan bahagia. Biarlah khutbah ini akan menuntun kami untuk menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Inilah jalan.